hebat. Di video kali ini aku mau share resep lagi. Ini snack tinggi kalori, mudah banget buatnya. Untuk bahannya ada di layar ya. Menu ini bisa untuk anak mulai 6 bulan dan cocok untuk anak yang lagi tumbuh gigi karena nanti hasilnya super soft dan jiggly banget. Langkah pertama, tuang kuning telur, gula. Ini gulanya opsional aja ya, kalau mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Tuang minyak kelapa. Untuk link pembelian minyak kelapa aku cantumin ya di description box. Lalu tuang santannya. Ini aku pakai santan instan 2 sendok makan lalu dicairkan. Jadinya 100 ml. Tinggal diaduk rata jadi satu aja. Bahan dan cara bikinnya mudah banget kan, Mam? Bikinnya juga super cepat tapi gizi dan kalorinya enggak main-main. Siap dikukus selama 15 menit. Dan tara, jadi deh. Ini atasnya aku tabur bubuk cinnamon. Kalau nggak ada skip juga nggak apa-apa. Warnanya super cantik gitu. Teksturnya super jiggly gitu, Mam. Disajiin dingin lebih enak. Di lidah rasanya lumer banget. Anak-anak pasti suka. Selamat mencoba di rumah, Mama Hebat. Terima kasih sudah menyimak video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah!